Pemirsa, hingga kemarin sore tim gabungan masih berusaha mengangkat material yang menutupi lubang tempat para penambang emas ilegal di Kabupaten Bolaang, Mongondo terjebak. Tim SAR gabungan mengalami kesulitan melakukan evakuasi karena lokasi memiliki kemiringan 80 derajat. Upaya proses evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan terhadap para penambang yang tertimbun longsor di lokasi pertambangan emas ilegal di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, belum juga membuahkan hasil. Alat berat yang digunakan hingga minggu sore masih mengangkat material berupa bebatuan besar yang menutupi lubang atau tempat di mana para korban berada guna mempermudah proses evakuasi nanti. Berdasarkan identifikasi dari alat deteksi yang dimiliki Basarnas, diduga di dalam lokasi longsor tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Dengan kata lain, para korban diduga telah meninggal dunia.